Peristiwa tewasnya siswa SD yang diduga dipukuli temannya masih diselidiki polisi. Dan polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memutuskan korban tewas akibat dipukuli ataukah karena penyebab lainnya. Seperti inilah suasana sekolah korban bernama Saiful Rahman, siswa kelas 2 SD Negeri Longkewang, Desa Hegarmanah, Sukabumi, Jawa Barat. Di lokasi ini pula korban akhirnya ambruk dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya tewas. Dari keterangan teman korban, keduanya sering terlihat berkelahi. Pelaku berinisial D seringkali memukuli korban, bahkan keduanya berkelahi di sekolah ataupun di dalam kelas. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini dan masih menunggu hasil otopsi dan hasil laboratorium, termasuk meminta keterangan dari pihak sekolah. Saiful Rahman, siswa sekolah dasar negeri Longkewang, Kabupaten, maksud kami Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia akibat berkelahi dengan sesama temannya di lingkungan sekolah. Sebelum meninggal, korban diketahui pingsan saat pelaku berinisial DR menangis. DR yang ketakutan akhirnya tidak bisa bercerita, namun saksi mata menceritakan jika korban tewas setelah berkelahi dengan DR.